Ganda campuran. Hasil lengkap, pertandingan semifinal, Victor Hong Kong Open 2023. Tunggal putra. Di semifinal tunggal putra, Jonathan Christie berhasil mengalahkan pemain Malaysia, Ang Seyong, dengan skor 21-19, 21-23, dan 21-13, dalam durasi 1 jam 24 menit. Sementara itu, Kenta Nishimoto berhasil mengalahkan pemain Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, dengan skor 21-13 dan 21-15, dalam durasi 46 menit. Di babak final tunggal putra, Jonathan Christie akan melawan Kenta Nishimoto. Pertandingan final tunggal putra merupakan match keempat dan dimulai sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 7-8 untuk keunggulan Kenta. Tunggal putri. Di semifinal tunggal putri, Akane Yamaguchi berhasil mengalahkan pemain Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, dengan skor 21-17, 23-25, dan 21-18, dalam durasi 1 jam 10 menit. Di semifinal lainnya, Zhang Yiman dari China berhasil mengalahkan pemain Malaysia, Go Jinwei, dengan 2 game langsung, 21-14, dan 21-11, dalam durasi 29 menit. Di final tunggal putri, Akane Yamaguchi akan melawan Zhang Yiman. Pertandingan final tunggal putri merupakan match kedua dan dimulai sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 3-0 untuk keunggulan Akane. Ganda putra. Di semifinal ganda putra, Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen berhasil mengalahkan wakil Indonesia, Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, dengan skor 24-22, 19-21, dan 21-11, dalam durasi 51 menit. Sementara itu, Leo Roli Carnando, Daniel Martin, berhasil menang atas ganda putra Chinese Taipei, Li Yang Wang Chilin, dengan skor 13-21, 21-8, dan 21-13, dalam durasi 51 menit. Di babak final ganda putra, Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen, akan melawan Leo Roli Carnando, Daniel Martin. Pertandingan final ganda putra merupakan match kelima dan dimulai sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 3-2 untuk keunggulan Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen. Ganda putri. Di semifinal ganda putri, Pearly Tan, Tina Ah Muralitaran berhasil mengalahkan pasangan Thailand, Benyapa Aimsark, Nuntakarn Aimsark, dengan skor 21-13 dan 21-18, dalam durasi 36 menit. Sementara itu, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, berhasil menang atas wakil Denmark, Maiken Fruergat, Sara Tigesen, dengan skor 21-16 dan 23-21, dalam durasi 51 menit. Di final ganda putri, Pearly Tan, Tina Ah Muralitaran, akan melawan Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti. Pertandingan final ganda putri merupakan match pertama dan dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 2-2. Ganda campuran. Di semifinal ganda campuran, Guo Xinhua, Wei Yaxin, berhasil mengalahkan pasangan Jepang, Hiroki Midorikawa, Natsu Saito, dengan skor 21-19 dan 21-18. Di semifinal lainnya, Tang Chun Man, Se Ying Suet, berhasil mengalahkan pasangan Malaysia, Go Sun Huat, Lai Sefon Jamie, dengan skor 21-12 dan 21-12, dalam durasi 34 menit. Di babak final ganda campuran, Guo Xinhua, Wei Yaxin, akan melawan Tang Chun Man, Se Ying Suet. Pertandingan final ganda campuran merupakan match ketiga dan dimulai sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pasangan adalah 0-0.